Oke, pemirsa, balik lagi di Inspirasi Kita, tentunya masih bersama kita berdua ya, dan kita sudah di segmen terakhir. Aduh, sayang sekali, padahal seru banget ya kita ngobrol. Masih nyaman ya duduknya. Kamu bisa bawa pulang ya? Aduh, mengambil. Oke. Kita lanjut lagi ya, Bu, ngobrol-ngobrolnya kita tadi. Nah, tadi kan kita sempat bahas juga bahwa yang paling penting itu dimiliki seorang wirausaha, terutama yang diterapkan sama karyawannya itu adalah mentalnya tuh harus kuat. Nah, sebenarnya dari Bu Yeni sendiri, hal yang paling Bu Yeni tekankan juga selain kekeluargaan sama karyawan itu sehingga tetap kompak itu apa, Bu? Paling kita harus mungkin mengarah kayak komunikasi dengan karyawan seperti apa? Ya itu dia, saya kembali lagi seperti yang saya jelaskan tadi, antara karyawan itu tidak ada sekat, tidak ada batasan. Pokoknya ya namanya keluarga itu pasti dekat. Harus terbuka ya? Harus terbuka, kayak misalkan ada masalah, kita duduk bersama, selesaikan bersama. Jangan sampai ada yang dipendam, nanti kalau ada masalah kan paling kita tidak, apalagi kalau sudah ada masalah, kerjanya juga paling tidak bagus. Down. Apalagi masalah sesama karyawan, pasti di lingkungan kerja pun kurang bagus. Dan pasti tidak akan fokus dalam bekerja. Gitu. Berarti setiap ada masalah, apalagi antar karyawan itu selalu dipecahkan secara kekeluargaan. Iya, kita duduk bersama sebelum memulai pekerjaan, kita briefing dulu, sampaikan apa ada keluhan atau misalkan masalah, kita bisa selesaikan bersama. Oke, luar biasa. Dan ini memang sebenarnya yang perlu teman-teman di rumah juga, apalagi memulai usaha, ya sebenarnya rasa kekeluargaan antar harus ada. Harus ada, betul. Nah, oke, Bu, mungkin bisa kasih tips and trick nya memulai usaha mungkin sama teman-teman yang ada di rumah yang baru ingin merintis karir di dunia wirausaha. Yang pemula ya. Oke, tipsnya ya tetap lagi kita harus fokus. Jadi memulai satu usaha itu tidak semudah yang kita pikirkan. Jadi kita bagaimana caranya, kita harus belajar mengembangkan usaha itu biar lebih maju dan berkembang. Itu kemudian mental harus kuat. Paling itu dua aja. Dua aja ya. Mental dan fokus ya. Paling apalagi mental ya, Sulaiman ya. Oke. Okay. Sampai salah suntik ya. Oke. Okay. Kalau kaliannya marah-marah. Kalau tadi kita sudah bahas dari pelayanannya harus seperti teman, sama pasien harus sabar, mentalnya harus kuat dan lain-lain. Nah, kalau dari Bu Yeni sendiri yang udah 10 tahun di dunia klinik kecantikan dan juga Bu Dokter yang baru saja memulai merintis karir, ini sebenarnya Bu Yeni melihat sosok Bu Dokter ini sebenarnya sosok yang seperti apa gitu? Sebenarnya kalau bahas masalah itu paling biasanya sedih gitu. Gak apa-apa, Bu. Nanti kita nangis sama-sama ya. Kalau awal dokter masuk kan belum ada, maksudnya ilmunya belum ada, paling dia basicnya dari dokter, cuma di bidang kecantikan belum ada. Dokter Dea sendiri ini mau belajar dan mau diajar. Jadi apapun kesalahan, ditegur, dia tetap menerima karena namanya masih belajar kan. Dia juga menghargai, pokoknya kita saling menghargai. Itu bagusnya dia karena mau belajar, mau berkembang. Okay. Itu. Oke. Okay. Dan Dokter Dea sendiri selain saya tidak anggap dia sebagai rekan kerja, tapi saya anggap dia sebagai keluarga. Sebagai adik ya? Iya, lebih tepatnya lebih sebagai adik. Jadi kalau misalkan ada masalah, dia cerita ke saya, dan kami sama-sama menyelesaikan masalah. Begitu juga dengan karyawan yang lain. Keluarganya terbangun banget dia. Jadi sebagai adik ya. Nah, kalau dari Bu Dokter sendiri melihat sosok seorang Bu Yeni, apalagi sudah lama sekali lihat jatuh bangunnya kayak gimana, itu seperti apa? Aduh, bahas gini lagi. Kalau aku ya melihat Kak Yeni, aku sukanya panggil Kak Yeni. Oke, gak apa-apa, senyamannya aja. Kak Yeni, satu, tanggung jawabnya sangat bagus banget, bertanggung jawab banget. Terus seperti aku, dia tuh apa ya, kepala ruangan, tapi aku sudah kayak anggap kakak, ibu. Kan aku orang merantau ya, ya Allah sedih dong. Serius. Karena saking baik banget dia, dia baik, bertanggung jawab. Terus jiwa pimpinan atau pemimpinnya juga sangat luar biasa sih, Kak. Karena kan kita tahu 13 orang itu memang mungkin jumlahnya kayak dikit ya, tapi menyatukan banyak agam pikiran itu susah banget. Dia orangnya kuat banget, dia bisa rangkul kami semua gitu. Gitu. Pokoknya dia bertanggung jawab banget, pimpinan banget.
sama sebenarnya dia juga itu baik banget. Baik banget ya. Maksudnya gimana nih? Ada kali I-nya ya. Baik. Iya, soalnya dia gini, kepala ruangan seorang wanita gitu kan. Tapi dia sangat bisa merangkul kami semua 13 loka, beda-beda karakter, beda apalagi beda passion kira semua juga kan gitu. Tapi kita dibuat satu tujuan, satu visi misi. Ya, good lah gitu. Tapi Bu Dokter pernah ngerasa ini enggak sih melihat seorang sosok punya ini, oh saya juga nanti akan seperti ini deh. Iya, sebetulnya kita di beliau ini kita jadikan motivasi loh. Panutan ya. Iya, serius. Dia enggak pernah sakit, serius itu. Serius. Tidak pernah sakit-sakit pun mungkin enggak akan pernah istirahat dia mah. Oh my god. Ya Allah ini orang hebat banget ya. Saking cintanya ya. Dengan pekerjaan. Serius. Jadi yang saya tekankan juga kepada karyawan itu tetap bertanggung jawab profesional tapi dalam tetap dalam kekeluargaan. Tetap dalam kekeluargaan. Di luar boleh mau melakukan apa saja tapi ketika sudah bekerja kita harus fokus, tetap bertanggung jawab dan profesional. Ya, seperti itulah beliau. Fokus sekali ya dia konten. Oke, terakhir nih Bu, harapan kedepannya untuk usaha Ibu yang saat ini seperti apa? Harapannya semoga klinik ini bisa lebih maju dan berkembang. Amin. Kemudian bisa diterima di mata masyarakat. Amin. Di Kota Kendari, terutama di bidang kecantikan. Ya, bisa memberikan juga hal positif di masyarakat, terutama di Kota Kendari. Paling oke, itu. Kalau dari Bu Dokter harapannya? Sama sih harapannya Kak, di agar klinik ini lebih maju lagi, terus bisa jadi klinik kecintaan untuk warga Kendari, apalagi lebih lagi ya. Di luar Kendari juga boleh. Boleh, iya lebih malah lebih bagus lagi. Itulah doa ya. Makanya berkembang lah, lebih baik lagi, Insya Allah. Oke, kita doakan ya semoga benar-benar sukses ke depannya ya, Sulaiman. Depannya tetap menjadi klinik ter ya. Si paling ya. Oke, teman-teman di rumah sudah terasa sudah 1 jam ya kita menemani kalian yang ada di rumah. Iya, betul sekali. Dan itu artinya kita harus pamit undur diri. Kamu jangan nangis ya. Kan ada gratis bentar. Jujur banget Pak ya. Oke, teman-teman di rumah, akhirnya saya Adriana Nurfatiha dan saya Ladu Sulaiman beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Oke, thank you. I'm